talent ha, dah sedia bagi Langkawi, tak bagi tahu. Lepas tu tak ajak. Back lebih 2 kilo dan tak boleh nak masuk sekarang ni. Ang ni kan, dah berapa hari, dah berapa bulan dah tak ada video up kat YouTube. Dan saya dapat tahu malam tadi saya stalker Instagram dia. Oh, dia raja ngajim. Minggu ni kita tak payah buat konten sebab kena lari di Langkawi. Tak main nak buat konten. Kita kat Langkawi sekarang ni, bersuti tepi pantai, faham? Korang buatlah konten berpandai korang. Malas nak buat video, nak buat YouTube. So kita nak lari pergi Langkawi. Ni soalan ni pun panas juga ni. Boleh tanya soalan yang tengah panas macam ni. Saya memang tengah panas, tengah menyirap ni. Dan nak masuk musim kedua ni, production pula boleh pergi cuti kat Langkawi. Kita nak pergi Langkawi, kita nak fulfilling. Kita dah booking yacht berharga RM5 juta. Kalau lah 5 juta tu dah kita wanted suspect 1 MTP. Oh, kelas kau meletup. Diorang ni kan, dah berapa hari, dah berapa bulan dah tak ada video up kat YouTube. Yang saya dapat tahu malam tadi saya stalker Instagram dia. Oh, kau main so macam MK dekat atas apa, kapal apa tadi, sampan ke apa, aku tak tahu ni dekat atas ni. Kalau ada korang yang nak buat video tu, pandai lah korang buat. Aku nak lari pergi Langkawi. Tak ada masa nak buat video konten. Apa kita nak buat kat Langkawi? Tidur. Kita orang punya organizer, my sister in-law ya. Ini dia buat travel, dia arrange semua. So, siapa nak pergi travel, pergi dengan dia. Serius. Di VIP semua dia ons. Go Jannah Travel. Go Jannah Travel ya. Like. Okay, dah sampai dah dua orang yang meletup ini ya. Kita menunggu, ya itu dia. Tadi diva will always be last. Aduh. Okay, kita nak pergi mana ni, Mok? We are going to Langkawi. Cuti-cuti dengan family, yes. Kita orang yang paling lambat, as usual. Salahkan Nori, bukan aku. They perform tak mad hari ni. Itu dia. Ya, itulah dia ya, yang paling meletup. Aduh. Woi, nak menunggu dua orang ni. Aduh. Kecohnya baru nak pergi airport ya. Baru nak pergi airport sudah kecoh ya. Tak sampai lagi itu dia. Ramai orang. Kita nak masuk KLIA. Kita nak pergi Langkawi, nak lari ke Langkawi. So kita kena check in. Ya Allah, kecoh ya. Kita nak hantar beg macam-macam case. Kakak apa case? Beg. Kakak speechless. Macam-macam case. Beg nak tercabut lah, dia nak pergi wrapping. Tak cukup KG lah. Aduh. Tak lepas ini tak detect. Sekarang kita menunggu seorang je. Mok eh? Diva. Lepas tu yang ini nak, ada yang nak menyusu, yang ini mengamuk. Ini dah tukar nama. Mana yang tukar nama? Ni dah tukar nama. Ini tu tukar nama. Aduh, baru hantar beg. Langkawi ni belum sampai ya. Banyak hal dah. Itulah kehidupan. Daripada itu, bekal tetap. Ada. Pergi mana-mana, bekal tetap ada. Lajen pun saya bawa bekal, okey? Apa nak bawa? Nasi lemak, simak. Tak ada campur siap-siap. Tak orang mana aku campur pula. Apalah bahasa. Duduk. Gastrik. Macam mana kakak nak makan nasi? Adakah ini benda biasa? Benda biasa. Tapi... Yang ni nak makan nasi, ya lah kakak?
Ini lapor, ini nak itu, ini nak. Ini anak buah saja tengok cun tak. Masih single ya. Ah, meletup. Seperti biasa, kita memang ada drama ya. Drama pada hari ini. Sudah diva-diva tadi. Tadi dalam van diva pakai. Tiba-tiba drama bag. Jadi drama apa, Muk? Bag ku 2 kilo. Bag ku terlebih 2 kilo. Itulah kehidupan ya. Bag lebih 2 kilo dan tak boleh nak masuk sekarang ni. Oh, membaca buku pula. Dia membaca buku pula kat situ. Aduh. Berjalan lancar daripada naik flight ke airport and then kita diberi kereta dalam 2 biji kereta untuk kita meneruskan aktiviti dalam 3 hari kat sini. So semuanya berjalan lancar lah, Alhamdulillah. So kepada Raja Ngajim, minggu ni kita tak payah buat konten sebab aku nak lari Gilang Kawi. Nasib baik leh masuk konten dia masuk baik. Wey! Tapi perangai attitude, kena jaga attitude, call time tu. Tak main nak buat konten. Kita kat Langkawi sekarang ni bercuti tepi pantai, faham? Korang buatlah konten apa pandai korang. So kita orang sekarang ni jadi tertunggak. Kerja tak ada, apa semua tak ada, dekat YouTube tak ada apa, video up dekat Instagram krik-krik. Sebab apa? Sebab producer heboh pergi bercuti. Oh, bawa family katanya. Ala-ala Ali Sukri. Memang uhu. Wah, so korang boleh tengok dekat sini. Swimming pool dia besar weh. Terbaik gila. Alright, so untuk iklan kali ni, kalau korang yang nak pergi bercuti, korang boleh pergi melalui Gojana Travel. Diorang yang sponsor video ini. Dan diorang punya pengurusan sangat baik, daripada sampai ke airport sampai ke sini. Semuanya sangat berjalan lancar. Kita orang diberi kereta lagi. Memang lancar lah, tak ada masalah langsung. Dan sekarang kita nak tunggu untuk check-in bilik. Tapi sebelum tu saya nak belanja tunjuk kemewahan di Pelangi Beach Resort. Now kita nak pergi bilik, kena naik bagi. This is my father-in-law, my godfather, no? The true supporter, video YouTuber, woohoo! Oh, so kita dah sampai bilik. Macam mana bilik? Meletup ke tak meletup? Meletup ke hidup? Rania, meletup ke hidup? Meletup. Mari kita tengok bilik kita. Kita dah sampai bilik. Itulah bilik kita. Tengok. Meletup tak meletup di tepi pantai ya. Gitu. Wow. Meletup. Meletup ke hidup?
Meletup, yeah. Wah, terbaik. You all, view dia memang cantik gila. Tengok, tengok. Inilah view dari dalam bilik, wow. Ya. Menghadap pantai gitu. Baru boleh fulfilling. Adik. Oh, kau pun feeling juga. Kelas, kau feeling. Adik pun feeling. Kelas. Itu dia bilik kita gila. Okay, kita nak jalan-jalan sekarang kat sunset dia. Tengok tu. Wow. Gitu. Jalan-jalan, cerita pasal kehidupan gitu. Cuba bagi adik kaki dia pegang pasir. Setelah kita stres bekerja ya, buat konten, buat video, edit video tu, so kita nak lari ke Langkawi. Tak nak buat, biar budak-budak dua ekor tu yang buat. Kita orang dah standby semua dah. Boleh pula ada pergi bercuti. Cameraman dah set up. Talent dah sedia. Pagi Langkawi tak bagi tahu. Lepas tu tak ajak. Aku tunggu kau. Ya, aku buat jadi producer 5 perkara season 2. Kita nak relax di pantai. Gitu. Adik. Adik tak tengok lagi. Adik! Adik! Adik pergi pantai. Okay, tidak. Tidak ada reaction. Sekarang ni ada seorang lagi yang diva meletup yang akan join kita di sunset. Iaitu... diva kita tidak pernah gagal, ya? Yeah, tidak pernah gagal. Sudah pemuncul. Ambillah. Masih ada back. Itu! Pertama kali nak rasa lah. Pasir. Wow. Ha. Apa muka? Nampak musat. Muka dia tak ada perasaan? Muka? Dia ada perasaan. Sekarang kita berada di Pulau Langkawi dekat dengan mana, dek? Kedah. Hotel apa? Pelangi. Hotel Pelangi. Jom kita jalan tengok. Tengok scenery sunset. So beautiful. Wow. Ha, tengok. Wow, indahnya ciptaan Tuhan. See? Right, so nanti ni baru first day, kita baru sampai. So nanti esok, lusa kita esok kita nak pergi mana, dek? Kita akan keliling 7 pulau, betul tak? Yeah, jom, dek. So esok kita akan lebih aktiviti sebab tadi kita baru sampai, kita penat. So hari ni kita just feeling-feeling untuk sunset. Malam ni kita nak makan, dek? Huh? Kita nak pergi makan malam ni? Yeah. Kat mana kita nak pergi makan? Nelayan kot, tak tahu. Nelayan, so itu tempat hotel kita menginap, tengok. Wow. Wah, tunjuk. Wah, yeah. Swag. Wah. Molotov! Kau say lah, kau say lah, kau cakap cerita, aku cerita awak. Apa masalah aku? Lantaklah aku nak hilang kawin ke apa benda. Aku pun nak tengok cuti juga. Dah lah asyik nak aku nak buat konten. Aku nak kena edit lagi. Aku nak promote lagi YouTube ni. Nak agak korang. Korang tu dah lah famous-famous. Aku ni tak famous. Biarlah aku nak pergi cuti. Aduh. Masalah. Itulah lain kali kita ni jangan asyik kerja je. Okay? Sekali-sekali bila kita dah kerja kuat. Kita dah kerja keras. Kita dah berfikir macam-macam benda. Kadang-kadang kita kena ada satu. Apa orang panggil? Percutian short vacay. Hashtag short vacay katanya. So kita cuti lah sekali-sekala. Menenangkan fikiran dan sebagainya. Okay? So, memang malas nak buat konten pun sekarang ni. Masa tu memang nak pergi cuti Langkawi, lantaklah dua ekor tu. Mereka nak buat apa, ikut dia orang lah. Alright, kepada korang, terima kasih kerana menonton vlog kali ni, lari ke Langkawi. Jangan lupa ada episod lain lagi yang akan datang. InsyaAllah ni akan ada sambungan episod ni nanti. So, terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe YouTube 5 Perkara dan juga follow Instagram 5 Perkara. Itu.